lalu dengan keterbatasan yang ada gitu. Maksudnya kejelasan dari itu tanda petik ya Pak ya. Nah ini kita dalam proses itu, pembahasan itu. 2015 Pak, kami berharap dukungan penuh dari DPR di Komisi 2 untuk kita sama-sama Pak merancang, mengkolaborasikan semua ide-ide besar tadi. Ide-ide besar tadi dalam secara komprehensif begitu. Biar kita sekarang nanti, kalau kita memang ingin menguasai pariwisata di Indonesia, kita jangan bicara sekali. Kalau kita ingin menguasai branding di Jakarta, ya kita benar-benar bicara branding di Jakarta. Kalau kita ingin bicara branding di dunia, kita bicara benar-benar branding di dunia. Kalau kita ingin menguasai televisi swasta, kita benar-benar juga berbicara visual yang kuat di televisi swasta. Kalau sementara ini Pak, bicara 6M, Bapak bisa tahu sendiri berapa harga berarti iklan. Sehingga apa yang terjadi adalah, kita tidak menyerah, kita tidak menyerah. Tetapi memang impact yang diberikan itu harus ada dan itu ditunjang dengan anggaran. Seperti misalnya di Australia, saya berbicara tentang masalah branding yang sederhana saja. Apabila kita berbicara bis-bis yang ada di Australia yang menjadi di public transport itu berbicara tentang lombok sebuah betapa indahnya Pak, tapi tentunya bisa ada cost. Lalu berbicara juga tentang bagaimana visual di titik-titik pintu masuk. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi kita bicara di Middle East, bicara di England, misalnya seperti itu. Wah, sudah Pak, tinggal selesai urusan itu. Maksud saya, ini Pak, di tahun 2015, kami berharap dukungan itu kita sama-sama susun secara benar-benar anggaran yang layak dipergunakan untuk promosi. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas Taufan.